Bincang Pastoral kembali hadir bersama saya Rosi. Kita masih dalam edisi spesial Festival Golokoe. Setelah kemarin kita jalan-jalan ke stan-stan pameran. Nah, kita semua tahu bahwa Festival Golokoe ini membawa sukacita luar biasa bagi seluruh umat Keuskupan Ruteng. Nah, sobat media Komsos, seperti yang kita saksikan mungkin di panggung pentas seni banyak sekali yang terlibat, mulai dari orang tua, remaja sampai anak-anak. Dan saat ini saya berada di salah satu sudut pameran, yaitu ruang bermain anak. Dan ini disponsori penuh oleh Wahana Visi Indonesia. Nah sobat, kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan para pendamping, mulai dari staf WVI sampai dengan orang tua yang anak-anaknya sekarang sedang bermain di sini. Saya sedang berada bersama kakak Arni. Halo, dan juga orang tua ada kakak Alo. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Saya mau tanya ke orang tua dulu nih. Saat ini kita semua tahu ya, Labuan Bajo. Kakak tinggal di Labuan Bajo ya? Di Labuan Bajo, Sernaru. Di Sernaru. Wah ini, tinggal di kota super premium, kota pariwisata. Untuk tumbuh kembang anak nih kakak, apa kecemasan nih saat ini yang terjadi pada anak-anak menurut kakak? Kecemasan yang terjadi sama anak-anak di, khusus di kota Labuan Bajo ini, ibu, anak-anak sering ini bermain HP dan itu bisa meninggalkan ini pekerjaan seperti belajar. Jadi kami sebagai orang tua memang punya apa ya waktu untuk bisa membimbing dan bisa mendidik anak-anak supaya tidak hanya cukup di sekolah, tapi di rumah juga harus bisa membimbing mereka supaya bisa diatur waktu untuk bermain HP. Oke, ya. Jadi salah satunya adalah bermain HP ini ya. Mengganggu rutinitas belajar anak ya. Apalagi ya. Mungkin ke orang tua di kota super premium kerja, ya bisa pulang sore dan ya. Saat pulang mungkin waktu terhadap anak-anak juga kurang. Sangat jadi ya. Ya itu jadi rasa cemas ya. Ya. Kalau harapannya nih untuk tumbuh kembang anak bagaimana kakak? Harapannya supaya sekolah dengan orang tua bisa bekerja sama untuk bisa meminimalisir semua dampak-dampak negatif dari ini pertumbuhan anak. Seperti itu. Oke. Bagaimana nih? Senang ada stand ini? Senang sekali. Anak-anak juga sangat antusias melihat ini program dari Keuskupan ini dan senang mereka kalau tidak kesampaian mereka ini masuk di dalam sini maka akan kecewa mereka kalau pulang. Oke, ya. Jadi kita lihat antusias ya. Anak-anak luar biasa ya. Sekali. Terima kasih kak. Nah sekarang saya mau tanya sama kakak Arni. Sudah berapa lama nih pameran ini atau aktivitas ini berlangsung? Oke, kita sudah buka ruang ramah anak ini sejak pembukaan festival dari tanggal 8 dan kiranya nanti bisa berakhir sampai dengan festival ini selesai kak. Oke, sampai dengan tanggal 15. Ya. Nah ini menarik sekali, ada banyak sekali anak-anak. Sebenarnya ada apa saja di sini? Oke, nah seperti yang teman-teman tahu bahwa Wahana Visi ini memang khusus bergerak untuk anak-anak. Jadi kita dari Wahana Visi senang sekali mendapat kesempatan dari Keuskupan untuk membuka ruang ramah anak ini. Jadi di dalam ruang ramah anak ini, anak-anak bebas bermain sesuai dengan minatnya. Mulai ada yang bisa menggambar, kemudian ada yang suka olahraga, ada alat pancing, main boneka, ada banyak sekali kak. Jadi nanti kita tinggal mengarahkan mereka, sebenarnya mereka suka yang mana, nanti kita akan ambilkan barangnya untuk mereka bermain di sini, seperti itu. Oke, dan memang ini kita lihat antusias luar biasa sekali. Iya, dan sejauh ini, apa ada kendala atau apa? Oke, kendalanya adalah bahwa kami
tidak bisa melayani semua anak di sini. Jadi karena keterbatasan tempat juga, jadi kita pakai rolling. Satu regu itu sekitar 15 orang dan hanya 30 menit. Dan itu hanya berlangsung sampai dengan jam 9 malam. Karena jam malam anak hanya sampai jam 9, seperti itu. Kita biasanya buka jam 4 atau kadang paling lambat kita mulai jam 6 sore. Jadi hanya sampai jam 9 ya, sesuai dengan jam anak. Iya, jam anak. Oke, terima kasih. Nah, Sobat Media Komsos, kita akan coba setelah ini berbincang dengan salah satu anak-anak yang sedang bermain di sini. Yuk. Halo Ade, namanya siapa? Ais. Ais. Ais kelas berapa? 5. Ais kelas 5 SD. Sekolah di mana, Ais? Min. Di mana? Min. Min. Oke, sekolah di madrasah ya, Ais ya. Ais lagi apa sekarang? Gambar. Gambar apa nih, Ais? Gunung. Gambar gunung, ada apa saja? Kalau ini apa nih? Sawah? Iya. Wah, luar biasa. Ais senang bermain di sini? Ais sudah berapa kali main di sini? 2. Sudah 2 kali? Wah, sudah 2 kali berarti senang sekali. Nah, ini ada temannya. Namanya siapa? Inaya. Siapa? Inaya. Inaya. Inaya kelas berapa? 5. Kelas 5 SD juga. Temannya Ais? Iya. Satu sekolah? Iya. Ini Inaya gambar apa? Gunung. Gunung, coba tunjuk ke sana, ke kamera, coba Inaya lihat. Wah, luar biasa. Inaya sudah berapa kali main di sini? 2. Sudah 2 kali juga? Iya. Inaya senang main di sini? Senang. Nanti mau main lagi besok? Iya. Kan ikut lomba menggambar. Ikut lomba menggambar juga? Iya. Kalau main di sini, senangnya kenapa? Bisa main sama teman, sama menggambar. Senang menggambar dan bermain dengan teman-teman. Dapat hadiah juga ya kalau gambarnya bagus. Iya. Wah, luar biasa. Selamat gambar lagi ya. Seperti inilah sukacita yang dirasakan di ruang bermain anak yang diadakan oleh Wahada Visi Indonesia. Dan juga kita berharap 4 hak anak terpenuhi, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, ada hak perlindungan dan juga hak partisipasi. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya.